teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ragil Chan. Nah, kali ini Ragil mau masak ayam saus asam manis ya, teman-teman ya. Nah, di sini Ragil udah nyiapin ayam filet. Nah, untuk ayam filetnya dibumbuin kecap asin, garam, terus tepung maizena, sedikit gula sama minyak goreng ya. Ini secukupnya aja. Kemudian diaduk hingga merata ya, teman-teman. Setelah itu kita diamkan selama minimal 20 menit ya, teman-teman ya. Nah, di saat kita mau goreng ayam filetnya ini, teman-teman, kita tambahin dulu tepung maizena. Diaduk-aduk aja nih, dicampurin aja, nggak usah terlalu ini, asal dicampur aja ya, teman-teman ya. Kemudian kita siapkan tepung keringnya ya, teman-teman. Tepung terigu ya, teman-teman. Pertama tepung beras sedikit ya. Pokoknya tepung beras itu sama tepung terigunya itu, tepung terigunya ukuran 1, terus tepung berasnya ukuran 1/3 ya, teman-teman ya. Ya, 1:3 lah kayak gitu. Terus ini kaldu bubuk ya. Aku biasa pakai kaldu ayam. Terus tambah garam sedikit. Terus diaduk-aduk. Ini Ragil udah cuci tangan ya. Dicampur begini, nanti buat masak, buat goreng ayam filetnya tuh. Nah, yang ini caranya gampang banget ini. Tinggal ayam filetnya itu dilumurin, ini digulung-gulung ke tepungnya ya, teman-teman, 1/1 gitu. Udah kayak gitu aja. Kalau udah ini, udah tepungnya udah penuh, baru digoreng. Nah, gampang kan caranya. Nah, sekarang nih untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channelnya Ragil Chan nih, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih loncengnya juga digoyang-goyang tuh, biar kalau Ragil ada video terbaru kalian nggak ketinggalan. Dan untuk teman-teman yang udah selalu dukung channelnya Ragil Chan, terima kasih banyak ya. Semoga Allah selalu memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, dan kesehatan ya, umur panjang, terus kesuksesan ya, teman-teman ya. Doa terbaik untuk kalian semua, teman-temannya Ragil Chan ya. Ragil juga minta maaf ya buat teman-teman semuanya, kalau misalnya Ragil itu mengembalikan apa subscribe baliknya itu lambat ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau yang udah subscribe ke channelnya Ragil Chan tapi belum dibalikin ya, Ragil diingetin aja, dicolek aja gitu. Ini saya belum di subscribe balik, apa kopinya belum dibalikin gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Kadang-kadang memang waktunya itu yang uber-uberan. Nah, balik lagi ke masakannya teman-teman. Ini kita gorengnya nggak usah terlalu matang, yang penting kuning kecoklatan udah cukup ya. Nah, kalau udah kuning kecoklatan baru dibalik. Untuk sisi sebaliknya begitu juga teman-teman. Gorengnya ya kuning kecoklatan aja cukup.
Oke teman-teman, nah ini videonya kita persingkat aja ya teman-teman ya, nanti kelamaan malahan. Nah ini ayamnya udah matang, terus ini ragil udah siapin bahan-bahan untuk kita masaknya ya teman-teman ya. Nah ini kita ada bawang putih cincang ya, terus bawang bombay dipotong besar. Nah ini nanas kaleng, supnya nanas kaleng jangan dibuang. Terus ada saus tomat, ada saus pedas ya. Nah selain itu ada garam, terus kaldu bubuk ya, terus sama gula pasir. Kita pakai minyak bekas goreng ayam tadi ya teman-teman ya, ini bukan kotor, ini tepung itu kan kalau tepung kering pasti ada ini bekas gorengannya. Nah setelah kita masukkan bawang putih, terus bawang bombaynya ya teman-teman ya, tumis sampai harum, tapi nggak usah mateng, baru masukkan nanasnya teman-teman. Nah ditumis-tumis aja beberapa saat, karena ini kita nanasnya juga nggak perlu mateng-mateng kalau masak ini ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita masukkan tadi ya yang sup dalam kalengnya nanas itu ya, kan selalu ada airnya kan. Nah itu kita masukin, habis itu kita tambahkan saus tomat sama saus cabe ya. Kalau majikan di sini saus cabenya itu yang sedikit aja, karena nggak suka pedes banget gitu. Nah kemudian tambahkan juga ini garam, terus kaldu ayam bubuk sama gula pasirnya ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita aduk-aduk ya, kita aduk rata sampai kuahnya ini mendidih ya teman-teman ya. Setelah kuahnya ini mendidih, kita tambahkan nih campuran air sama tepung maizena biar kuahnya itu lebih kental gitu teman-teman. Nah setelah itu baru kita tes rasa, kalau rasanya udah pas baru nanti kita masukkan ayamnya teman-teman, ayam yang digoreng tadi. Setelah ayamnya masuk, kita masak, kita aduk-aduk aja beberapa saat, yang penting tercampur rata gitu ya, otomatis kan itu kuahnya udah tinggal sedikit ya kan. Nah kita memang cuma butuh kuahnya itu cuman kayak kental-kental gitu aja, nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, masak hari ini udah selesai ya, ini kan tinggal apa, tinggal kita matikan kompor sama kita pindahkan ke piring ya untuk disajikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya Ragil kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sukses untuk kalian semua, sukses bersama menanti kita di depan ya. Oke, Ragil tutup sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Ragil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.